Dibilang benci kok jadi suka, dibilang marah kok aku sayang, dibilang sebel kok tambah demam, dibilang ogah makin ku kejar kamu. Mau dong kamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Para subbreaker aku dimanapun kalian berada. Yang pasti nih ya, aku berharap kalian gak sedih. Hari ini tetap bahagia. Biarpun hari ini sebenarnya rangkaian terakhir kita ngereaksiin video dari Ebi dan Sri Devi waktu konser kemenangan DA5 kemarin ya. Tapi tenang dulu, masih banyak lagi nih video-video bakal kita reaksiin. Nah, untuk video terakhir ini kita akan ngereaksiin videonya Sri Devi nyanyiin lagu Inul Daratista yang Mau Dong Kamu. Mau dong judulnya, nggak ada kamunya. Mau dong, mau dong, mau dong. Dan ini kayak kalau nggak salah tuh lagu ketiga waktu konser mini yang medley itu kan. Yang ada Sri Devi nyanyiin beberapa lagu. Nah, ini lagu terakhirnya nih. Penasaran gimana kekuatan atau apakah Sri Devi nggak ada capek-capeknya nyanyiin lagu, tiga lagu berturut-turut ini. Langsung aja kita tontonin yuk Sri Devi nyanyiin lagu Mau Dong. Tapi aku juga mau dong buat kalian semuanya pencet tombol subrek yang di bawah. Baru kita lanjut nih nontonin Sri Devi Mau Dong. Oi. Woi, mau joget lagi ya? Sumatera, Bang. Woi, mau joget lagi? Mau joget lagi? Ayo, musik. Tuh logat Sumatera. Oke. Harus heboh-heboh lagi ya, oke? Asik. Oh. Gila ya, dari awal aja langsung dirubah. Hey. Oh, sayang. Mampus. Aku harus berkata apa dari awal dah. Banyak banget bener. Rifa Eran yang dimain sama Sri Devi, cakep. Asik. Lagunya sebenarnya simple dan sederhana banget. Dan ini kalau buat kontes kan, ini tuh hanya buat menghibur doang gitu kan. Tapi ini, wow. Gak nyangka bakal jadi seperti ini gitu, cara nyanyinya, aransemennya. Asik loh. Salutnya aku sama Sri Devi ini ya. Kondisi dia lagi nggak fit, suaranya lagi bermasalah, tapi denger di sini dia benar-benar berusaha banget. Ada serak-seraknya tapi sama sekali nggak mengganggu banget di lagu ini. Energinya dapat banget di lagu ini. Mukanya juga dapat banget semuanya, body language-nya juga dapat banget, bener-bener total banget ini. Oke, baik, terima kasih semuanya. Devi masuk lagi ya. Oh, itu di luar ya? Aku pikir di dalam tadi.
Jalannya. Ya, yang di dalam Devi balik lagi ya. Oke. Jalannya bagus banget. Ya. Masih semangat. Top, top, top. Kayak jalan itu apa ya? Yakin di jalannya. Kalian bisa lihat tadi jalannya Sri Devi itu benar-benar kayak yakin banget, jalannya bagus banget. Yang tadi kita sering banget bilang, dia nih beauty queen banget, benar-benar ratu jalannya. Ini musiknya panjang banget loh, tapi nggak mati kutu itu Sri Devi. Asik. Aye. Aye. Keren banget, keren banget itu. Mukanya, semuanya, ekspresinya, cara nyanyinya keren banget. Hey, seksi. Seksi banget desahannya, seraknya, cara nyanyinya. Seksoy, bener-bener seksoy banget Sri Devi di sini nyanyinya. Oh! Ska! Nazar. Cocok banget, dikasih ska di bagian sini cocok banget sih. Nah, makin ke belakang nih makin bikin tambah goyang gitu kan. Kalau dikasih ska itu kan pasti otomatis badan kita akan tap, 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 tap. Aduh. Gue deg-degan, kenapa? Karena ini Sri Devi nyanyi bergerak terus dari tadi, tapi napasnya alhamdulillah masih aman. Napasnya kagak ngos-ngosan, napasnya terjaga. Kalian bisa dengar kan, nafasnya Sri Devi masih aman banget, jangkauan-jangkauan nadanya juga masih aman banget, nggak ada yang keteteran, semuanya aman. Aku tahu nih Sri Devi benar-benar berusaha banget untuk mengatur semuanya, push banget tenaganya buat ngejangkau nada-nada tinggi itu. Selamat, selamat, selamat. Tadi bagian ternyata aku cinta sama kamu yang membuat. Oh, itu tuh bahaya banget tuh yang membuat hati. Tapi Sri Devi masih aman sih. Oh. Wow. Salut gue sama Sri Devi, benar-benar salut banget.
di lagu ini, di lagu ketiga, bener-bener energinya terkuras banget. Suaranya juga udah terkuras banget. Kondisi dia memang lagi gak fit. Tapi di lagu ini kalian bisa dengar sendiri, adalah beberapa kekurangan kan. Tapi dari kondisi badannya yang seperti itu, ini termasuk yang best ya aku bilangin. Dia masih tetap bertanggung jawab sama nyanyiannya. Badannya semuanya bergoyang terus, karena musiknya memang harus ngajak kita bergoyang kan. Gak mungkin kalau musiknya dumbang-dumbang-dumbang-dundung tapi Sri Devi-nya diem nyanyinya. Ini Sri Devi badannya ikut goyang juga, tapi nafasnya masih terjaga semuanya. Nada-nada tingginya masih lumayan aman lah aku bilang tadi. Nada-nada tinggi yang diambil sama Sri Devi yang dijangkau ya tadi, semuanya masih terkendali. Dan mimik wajahnya juga masih aman semuanya. Seksinya dapet banget, cerianya dapet banget. Gak ada nunjukin kalau aduh gue lagi sakit, aduh gue capek. Gak ada sama sekali, benar-benar total banget dia nyanyinya di lagu ini. Benar-benar semua 1000% tenaga dia benar-benar ditumpahkan banget di lagu ini. Keren Sri Devi. Keren, 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 keren. Gimana nih? Selesai kita reaksiin video konser kemenangan DA5. Tapi tenang dulu, masih banyak lagi nih bakal video kita reaksi ini. Ada Sri Devi, ada Ebi, ada macam-macam. Semua kalau bisa komen aja di bawah kak, yang video ini dong kak, video ini dong kak, video ini dong. Boleh, 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 boleh. Jadi kalian semuanya kalau udah komen, subrek, loncengnya juga nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.